Sampai semut juga nih. Mana ya? Mana penerbanganmu? Aman. By the way, kita naik nih apa nih? Naik kereta lah. Hah? Sepeda motor? Bukan loh, kereta api bandara lah. Nah, ini kereta api bandara pertama di Indonesia. Mantap kan? Oh iya. Wih, keren juga ya kereta bandara ini. Iyalah, mau tahu nggak kan fakta keren lainnya tentang sumut? Tahu sama itu ya. Jadi suku di sini kamu tahu nggak ada apa aja? Banyak dong, pasti Batak kan? Enggak, etnis asli di sumut ini nggak hanya Batak. Ada Simalungun, Karo, Melayu, Angkola, Pak-Pak, Mandailing, Nias, dan Pesisir. Terus ada juga etnis pendatang. Etnis pendatang itu ada Jawa, Minang, Tionghoa, sampai India. Banyak juga ya. Tapi katanya orang sumut tuh keras-keras. Gimana sih? Emang orang sumut ini di depannya aja kelihatan keras. Suaranya besar, tegas. Tapi lembut, hatinya baik. Kayak durian, di luar tajam ya kan. Keras, dalamnya lembek. Terus penduduk di sumut ini masuk 5 besar di Indonesia loh. Kalau nggak salah 14 atau 15 juta gitu. Bukan itu anak muda. Siapanya bapak ini? Gak penting siapa saya. Oke, saya teruskan ya. Menurut proyeksi sensus penduduk tahun 2020, penduduk Sumatera Utara tahun 2022 berjumlah 15 juta jiwa lebih. Penduduk sumut terdiri dari 7.584.000 jiwa penduduk laki-laki dan 7.530.000 jiwa penduduk perempuan. Ada 6 agama mayoritas dan aliran kepercayaan yang dianut masyarakat Sumatera Utara. Semuanya hidup dalam harmoni keberagaman. Sumatera Utara ini hebat. Selain demografisnya, geografisnya pun punya potensi besar dalam pertumbuhan perekonomian di Sumatera Utara. Tahu kalian? Sumut berada di jalur pelayaran tersibuk di dunia, yang dilalui 90.000 kapal setahun. Di daratan, provinsi ini berbatasan dengan Aceh, Sumatera Barat, dan Riau. Nah, ini lebih menarik. Luas daratan Sumut lebih besar dari luas daratan Belanda. Terdapat 25 kabupaten dan 8 kota di provinsi ini. Sumut juga mempunyai 213 pulau yang terletak di sisi barat dan timur. Ketinggian lahan di Sumatera Utara bervariasi, mulai dari 0 sampai 2.807 meter di atas permukaan laut. Sumut punya benteng alam yang membentang dari utara ke selatan, yaitu Bukit Barisan. Hal ini membuat Sumut terbagi 3 kawasan, yaitu Pantai Barat, Pantai Timur, dan Dataran Tinggi. Selain 3 kawasan ini, ada Kepulauan Nias. Dengan kontur wilayah yang beragam, sumber daya alam yang luar biasa, provinsi ini menghasilkan bermacam komoditas. Mulai dari hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, hasil hutan, dan lain sebagainya. Komoditas tersebut menciptakan berbagai industri hilir, seperti pengolahan perikanan, pertanian, hingga perkebunan. Selain komoditas, wilayah ini juga dihuni berbagai macam flora dan fauna endemik yang hidup di hutan dan laut yang masih terjaga. Kontur alam yang beragam juga membentuk kebudayaan manusianya yang sangat beragam. Produk kebudayaan Sumatera Utara banyak terinspirasi dari alam. Ada musik, tari-tarian, wastra, kerajinan tembikar, dan ukiran. Nah, untuk rasa, kulinernya termasuk yang top di Indonesia, yang tidak pernah gagal memanjakan pendatang.
Hai, keindahan alam Sumatera Utara yang luar biasa. Danau vulkanik terbesar di dunia ada di Sumut. Danau Toba. Danau Toba ini merupakan hasil letusan dahsyat Gunung Toba sekitar 74 ribu tahun yang lalu, yang konon menyebabkan perubahan iklim dunia masa itu. Kini Danau Toba masuk ke dalam UNESCO Global Geopark. Danau Toba juga menjadi destinasi pariwisata super prioritas nasional. Selain Danau Toba, Sumatera Utara memiliki berbagai destinasi pariwisata unggul lainnya, seperti kawasan ekowisata Tangkahan, Bukit Lawang, pintu Taman Nasional Gunung Leuser yang menjadi paru-paru dunia. Kemudian ada dataran tinggi Karo, nias dengan kawasan surfing kelas dunia, keindahan bawah laut dan budaya. Oke. Potensi sumber dayanya bagus, manusianya bagus. Terus gimana dengan infrastruktur pendukungnya? Bagus nggak? Ulah kamsansi. Sumut kini punya beragam infrastruktur yang terus dibangun. Ini yang mampu membuat Sumut semakin unggul. Sumut punya bandara internasional, jalan tol yang telah tersambung sepanjang provinsi, pelabuhan di timur dan barat, jalur kereta api yang langsung tersambung ke kawasan industri. Sumut juga punya kawasan ekonomi khusus Semangke, kawasan strategis nasional Medan Binjai Deli Serdang dan Karo, Mebidangro. Dan PDRB Sumut ini termasuk yang tertinggi di Pulau Sumatera. Sumut pun berkontribusi besar pada pertumbuhan perekonomian nasional. Sumatera Utara ini salah satu motor ekonomi nasional terkuat di luar Jawa. Hebat juga ya Sumut. Infrastrukturnya bagus, sumber dayanya bagus, perekonomiannya juga bagus. Terus gimana dengan pemerintahannya? Bagus juga nggak? Nah, itu dia. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara semakin getol meningkatkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik. Pelayanan publiknya pun semakin bagus. Jadi jangan pikir lagi, Sumut ini semua urusan memakai uang tunai. Provinsi ini usianya sudah lama. Pemerintah provinsinya saja sudah berumur 75 tahun. Tapi wilayah ini punya sejarah masa lalu yang panjang. Sumut sudah memiliki hubungan dagang dengan dunia sejak masa lalu. Komoditasnya yang dikenal dunia sejak dulu antara lain rempah-rempah, kapur barus, tembakau, karet, kopi, dan terkini kelapa sawit. Eh, kayaknya mau nyampe lah kita ini. Pak, makasih banyak kali informasinya. Pak, aku yang dalam ini aja baru tahu aku kalau nggak dari Bapak. Makasih ya, Pak. Iya, sama-sama. Sebelum saya tutup, ada satu pantun untuk kalian. Anak dara pergi ke muara. Cakep. Bertanya arah pada ibunya. Cakep. Selamat datang di Sumatera Utara. Ramah warganya, sedap pula makanan. Cakep. Jua-jua banta Karina. Merindinglah kaki, merindinglah tangan, merindinglah badan. Mencercalah kepala hingga menyentuh ubun. Meretas alam si Bagindar. Oh, cahaya matahari berpendar di bawah langit biru. Pantulkan biasman, muntuh manikam tanah Pak-Pak Barat. Labat todung si Bagindar mengerinjang-rinjang harapan. Hingga ubun-ubun membelah jiwa. Sesak. Tertahan langkah kaki menahan rasa. Oh, riak angin yang berhembus, kirim dan sampaikan aroma terapi kapur, gambir, nilam, kemenyan, hingga penjuru dunia agar kau dan mereka tahu, suatu saat nanti akan larut serta tenggelam pada aroma terapinya yang menghanyutkan jiwa dan rasa.
Jadi kami mencoba mencari 6 tahun, lebih 6 tahun, dari tahun 2016. 2016, sekarang 2022, ya lebih kurang ya, 6 tahun. Mencari di mana jejak pohon kapur. Kami menjelajah pantai barat. Baru kami tidak menemukan hutan kapur itu. Hanya ada beberapa pohon di Siordang. Dekat Baros ada beberapa puluh pohon milik pribadi keluarga Pak Silaban. Dan hutan yang nama hutan kapur itu tidak ditemukan di kawasan sekitar Baros. Selanjutnya kami menjelajah ke arah Tapanuli Selatan. Juga tidak ada. Ada bukit yang namanya Bukit Bongal, dan di bawah Bukit Bongal itu ada situs yang juga baru ditemukan. 2019 ditemukan situs itu yang dinamakan Situs Bongal, tapi diduga itu adalah situs berkaitan dengan Pansur. Ya, Pansur itu sebuah kota kuno yang diperkirakan pernah eksis di kawasan Pantai Barat. Di Bongal kami menemukan, ya, para arkeolog menemukan juga bongkahan-bongkahan atau fosil kapur di hutan-hutan yang ada di daerah Bongal, Kecamatan Badiri. Kita menemukan pohon-pohon raksasa yang sudah mati, sudah menjadi bangkai. Jadi fosil, pohon-pohon tua yang sudah menjadi bangkai, bukit yang sudah gundul, yang merupakan jejak pohon atau hutan kapur. Tapi hutannya sudah tidak ada. Maka kami membuka literatur, kami mengetahui bahwa di pelabuhan-pelabuhan kuno, baik yang ada di Baros maupun di Pansur, yang diduga Pansur, seperti di Bongal itu, dia harus punya hinterland. Hinterland itu adalah kawasan hutan atau pegunungan yang berada di belakang pelabuhan-pelabuhan itu. Oleh karena itu, kami melihat bahwa Pak-Pak Barat ini adalah bagian dari hinterland pelabuhan-pelabuhan kuno yang ada di Baros, Pantai Barat. Maka penjelajahan kemari, kami mencari makam-makam, sampai akhirnya kami secara tidak terduga, tim kami menemukan hutan yang masih utuh. Hutan kapur yang bertahun-tahun kami cari, ternyata masih utuh di kawasan ini dan berada di hutan lindung. Jadi kan tadi fosil, bongkahan-bongkahan bekas pohon. Tiba-tiba kami menemukan hutannya. Jadi seperti masuk ke area Jurassic Park, ya. Kami waktu itu menemukan hutan yang kami hanya tahu fosil dari kapur itu, dan ada sedikit pohon kapur di beberapa tempat di daerah Pantai Barat, tapi belum menemukan hutan yang sebenar-benarnya hutan. Jadi ketika menemukan hutan di kawasan Pagindar, kami merasakan inilah dia hutan kapur yang relatif abadi selama berabad-abad. Dan kesanalah kita akan melihat seperti apa hutannya, tapi juga sekaligus akan melihat bagaimana keterancamannya hutan itu. Sehingga diperlukan gerakan penyelamatan, bagaimana hutan terakhir dari muka bumi ini, hutan kapur yang sangat dahsyat itu masih bisa kita lihat. Ayo kita lihat. Itu masuk lubang dan lempar-lempar, pegangan yang kuat, dan setelah sampai di tiga titik, saya mau menjelaskan ke tiga titik itu. Tiga titik, nanti titik terakhir kita berhenti dan ada acara di tempat itu. Untuk menyelamatkan kapur yang selama ribuan tahun sudah dikenal di dalam peradaban Timur Tengah. Ya. Fir'aun mencari-cari itu, mengirim berbagai ekspedisi untuk bisa mendapatkan kapur, mumi, dan untuk obat-obatan. Bahkan Al-Quran menyebut pohon itu satu-satunya tanaman dari Indonesia yang disebut di dalam Al-Quran, kapur. Kapur.
Ya. Ini air terjun Tanjung Suari. Ya. Tepat berada di bawah hutan kapur, pohon kapur. Ya. Jadi air terjun ini, ya, sumber airnya melintas dari akar-akar pohon kapur yang lebat bukan main itu di bagian atas. Ya. Jadi dari atas, dan ini di atas ini ada lagi bertingkat lagi air terjunnya. Dan ini memperlihatkan ada satu ekosistem kapur yang terpelihara dengan sangat baik di kawasan ini. Jadi kalau kita lihat ini memang belum dikelola, ya. Jadi belum dikelola untuk pariwisata, masih banyak kayu-kayu bekas hanyut. Ya. Jadi menurut warga di sini, kayu-kayu yang besar ini itu secara alamiah roboh dari atas, mungkin kena angin, karena ya badai, kemudian patah, terbawa kemari, dan kita bisa melihat di sini airnya sangat jernih, dan ini potensi untuk dikembangkan menjadi pariwisata. Tapi karena ini tidak, ini memperlihatkan bahwa kawasan ini memang secara alamiah masih murni seperti berabad-abad dulu. Dan nanti kita lihat, kalaupun ada pohon mati, ada pohon kering, itu proses alamiah. Bukan sesuatu yang diambil oleh perambah hutan. Nanti kita lihat dari atas ada buah kapur yang dibawa angin berterbangan ke daerah terbuka. Sehingga muncullah di sana ada bibit pohon-pohon kapur yang tumbuh secara alamiah di tempat terbuka. Pertumbuhannya bagus, lebih bagus dari seandainya di bawah pohon. Kita melihat di bawah pohon dia pertumbuhannya tidak bagus, tapi di bawah angin dia nampak sangat bagus dengan di daerah terbuka. Walaupun daerah terbuka itu nampak hanya batu-batuan. Jadi salah satu ciri dari pohon kapur itu, dia bisa mengeluarkan aroma. Nah, biasanya salah satu cirinya kita bisa robek daunnya. Dan itu bisa menghasilkan daun yang muda ya, terutama. Ya. Kita ambil satu juga ya. Boleh. Ini dulu, lihat dulu prakteknya. Nah, gini, kita robek terutama di pertulangan daunnya. Akan terlihat. Keluar minyak. Oh. Ada minyak di sini. Bisa Ibu rasakan? Itu aromanya, Pak? Udah. Nah, aroma rempah di situ. Rempah. Oke. Okay. Nah, kenapa dikatakan dirobalus aromatica? Aromatica itu kan rempah, aroma rempah. Nah, jenis ini nggak sebetulnya yang katakan penghasil rempah itu. Dirobalus aromatica, aroma ada aroma di situ. Ada aroma. Iya. Dan bukan kapur yang lain sebetulnya. Jadi kemungkinan terjadinya pembungaan massal pada masa itu mungkin sekitar 1 atau 2 tahun terakhir. Nah, biasanya pohon-pohon ini kan mengandalkan penyebaran secara alami. Dia punya buah yang punya sayap. Nah, sayap itu bisa terbang dari kemana-mana, bisa sampai 20-30 meter ya, bahkan lebih dari itu. Nah, dengan sayap itulah dia mencoba untuk mengokupasi namanya di lahan-lahan yang terbuka. Makanya kita jarang menemukan anakan itu berada di tempat yang sangat tertutup seperti di bawah tegakan. Jadi bibit diterbangkan dari atas, itu pohon-pohon kapur, purba, jatuh ke bawah, di tempat terbuka ini, malah dia hidup. Di tempat terbuka, di sela-sela batu-batuan ini, biji-biji itu, kemudian tumbuh. Dan dengan dukungan sinar matahari, tanaman-tanaman ini hidup subur. Tetapi ini, tanaman ini tidak akan bisa menjadi pohon kayu besar karena dia tumbuh di daerah bebatuan dan kondisinya sangat padat. Oleh karena itu kita minta ini program untuk memindahkan tanaman ini, disapih, supaya bisa dikembangkan di tempat lain dan bibit baru lagi akan muncul lagi dari atas secara terus-menerus. Thank you.
Ya, perkebunan rakyat kelapa sawit, ya kelapa sawit yang kita perkirakan akan melakukan ekspansi dan akan masuk mengenai kawasan hutan kapur. Dan kalau kita lihat di sebelah sana, di arah ke Singkil, itu sudah daerah sudah kelapa sawit. Ketika kami di Baru selalu dibilang, ah untuk apa menanam pohon kapur ini nggak perlu dipertahankan, yang perlu adalah sawit, karena itu jelas per hektar kami dapat berapa. Kapur ini tidak ada manfaat ekonominya. Oleh karena itu kita khawatir hutan kapur yang ada ini, yang secara mengejutkan kita temukan ini, juga akan terancam hilang kalau tidak ada gerakan-gerakan untuk menyelamatkannya. Salah satu upaya menyelamatkannya adalah mengembangkan pariwisata yang memberikan keuntungan atau manfaat bagi masyarakat sekitar, sehingga masyarakat turut menjaganya. Ini adalah pohon kapur yang ditebang era masa illegal logging yang tidak diketahui kapan, tapi mungkin beberapa puluh tahun yang lalu. Dan ini bukan ditebang karena mengambil ombil atau minyak atau kristal kapurnya. Jadi ini salah satu bentuk pohon yang tumbang oleh perbuatan manusia hanya untuk spekulasi kayunya. Menurut warga, ini kemudian tidak diangkat, ada beberapa sebab. Salah satu sebabnya, ternyata ketika ini ditebang, ada lubang. Sehingga karena ada lubang itu, kayunya dianggap tidak efisien lagi untuk diolah, untuk dijadikan papan, untuk dibawa ke pabrik pengolahan kayu. Sehingga tergeletaklah dia di sini. Dan ini juga sebetulnya kalau ada riset-riset yang berkaitan dengan ini, dengan tentang pohon ini, tentu ini nggak kita biarkan dimakan zaman seperti ini, karena ada bukti beberapa teman kami membawa, mana Ustaz Candiki? Ustaz Rahman. Kami membawa kepingan ini, kepingan-kepingan papan ini ke Medan, direndam pakai air, satu minggu keluar jat-jatnya seperti minyak, dan digunakan untuk ngobatin luka-luka, sembuh. Berarti ini walaupun udah tergeletak kawan ini di sini, dia tetap mengandung zat-zat yang perlu diriset. Jadi barangkali ini temanya riset tentang pohon-pohon kayu kapur yang tumbang dan pemanfaatannya. Ini menarik sekali ya, tiga pohon berdampingan, satu pohon emas, ini tadi kapur, satu pohon meranti kayu yang mengalami kematian, mati tapi secara alamiah. Sementara di sebelahnya ada pohon grace yang besar sekali yang belum diketahui apa manfaat dan fungsinya di dalam ekosistem hutan kapur ini. Kita lanjut. Ini dua. Dua dapat. Dua bisa masih. Coba Ibu ke situ, bisa enggak dua? Dua dapat. Ketemu enggak tangan kita? Ya, ini salah satu pohon. Dua pun kali enggak dapat ini kalau laki. Coba. Mana tangannya dapat?
Oke, ya kebetulan kami ekspedisi di hutan Papua Barat, khususnya di Kecamatan Pagindar. Ini ada air terjun namanya Tanjung Suari. Langkah ke depan kami ini apalagi ekspedisi dalam rangka menyambut HUT Kabupaten Papua Barat ke-19 bersama beberapa akademisi dan juga peneliti. Kedepannya untuk hutan ini kami mau mencoba dari datanya dulu supaya untuk dikembangkan untuk ke UNESCO tentunya untuk pengembangan ini, karena ini kan kafur Papua Barat ini termasuk salah satu kekayaan hayati di Papua Barat, dan saya juga memperkenalkan ini untuk di Nusantara khususnya di Indonesia supaya orang datang ke Papua Barat.